Para muhibbin rahimakumullah. Lanjutan daripada hikmah yang ke-64 tentang adab seorang murid terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, terhadap gurunya dan terhadap kawan-kawannya. al adabu ma Allah mubadaratum tisali awamirihi wa binawahi wa adamul i'tirad alaihi wa ala khaliqatih bermula adab terhadap Allah bersegera menjunjung perintah bersegera menjauhi yang dilarang Allah dan tiada mengiktirat tiada mengeritik tiada menyangkal atas Allah wa ala dan tiada mengeritik atas makhluk Allah kemudian wa husnul zanni adab terhadap Allah Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka terhadap Allah. Artinya, berbaik sangka dengan Allah itu adalah bahwasanya Allah itu tidak menghendaki kepadaku kecuali kebaikan. Allah tidak menghendaki kepadaku itu kecuali kebaikan. Itu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang didatangkan Allah kepada kita, maka pastikan bahwa Allah berkehendak baik kepada kita. Allah mendatangkan nikmat kepada kita, maka kita sambut kita sikapi nikmat Allah yang datang kepada kita itu bahwa ini adalah Allah menghendaki aku jadi orang yang bersyukur kepadanya nah ini baik sangka terhadap Allah Allah mendatangkan musibah kepada kita kita sikapi oh ini Allah menghendaki aku jadi, orang yang sabar atas musibah itu baik sangka kepada Allah. Allah mendatangkan kepada kita maksiat, sehingga kita melakukan maksiat. Kita sikapi bahwa Allah menghendaki aku orang yang bertobat kepadanya. Lalu, tobat kepada Allah. Allah mendatangkan kepada kita taat. Oh, ini Allah menghendaki aku agar mengingat taufik dan hidayah Allah. Nah, apapun yang didatangkan Allah kepada kita, kita pastikan bahwa kehendak Allah itu baik kepada kita. Baik yang didatangkannya itu nikmat, yang didatangkannya itu bala, yang didatangkannya itu taat, yang didatangkannya itu maksiat. Semua kehendak Allah agar kita jadi orang yang baik. Allah sudah lama, Allah sudah rindu mendengar tobat kita karena kita sudah lama tidak berbuat maksiat. Allah ingin kita ini tobat, dijatuhkannya kita dalam maksiat sehingga kita tobat kepada Allah. Nah, ini maksud Allah terhadap perbuatan yang maksiat itu agar kita selalu kembali kepada Allah. Ingat. Bahwa kita tanpa perlindungan Allah akan terjatuh ke dalam maksiat ini. Nah, itu artinya husnuzan dengan Allah. Apapun yang didatangkan Allah, maksud Allah adalah kebaikan untuk kita. Itu kesimpulan daripada husnuzan tadi dengan Allah. Jadi, kada perlu, misalnya kita, umpamanya diberi Allah musibah aku pang kebanyakan dosa jadi Allah sarik lawan aku jangan kita diberi Allah musibah artinya apa ini Allah menyuruh aku jadi orang sabar titik kada usah aku pang banyak dosa jadi Tuhan sarik lawan aku makanya dapat musibah ini kada perlu itu berbaik sangkalah kepada Allah Apapun langkah nyaman kita hadapi, artinya Allah menyuruh kita jadi orang yang sabar. Allah menyuruh kita jadi orang yang riba kepada ketentuannya. Nah itu maksudnya husnul baik sangka dengan Allah, termasuk bagian daripada adab seseorang kepada TuhanNya. termasuk adab seseorang kepada Allah percaya dengan janji Allah jangan ragu-ragu dengan janji Allah itu apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran apa yang Allah janjikan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti pasti jangan ragu-ragu kalau kita ragu-ragu berarti kita sudah tidak beradab kepada Allah. Sudah kada beradab lawan Tuhan. Contohnya Al-Qur'an menyebutkan wa may yattaqillah yajallahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah ini janji Allah. Barang siapa yang takwa kepada Allah Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari kesempitan, kesusahan, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Ini janji Allah, asalkan kita takwa kepada Allah, hidup kita tidak akan susah, asal takwa. Nah, kepercayaan seperti itu bulat dalam hati kita. Sedikit pun kada ragu. Kenapa kita sekarang jadi susah? Jadi sengsara akibat dulu kada takwa. Akibat dahulunya kada takwa. Sekarang jadi susah. Sana ada hutang, sini ada hutang, sini ada hutang. Kenapa? Dulunya kada takwa. Jakanya takwa kada sampai demikian terjadi. Karena orang takwa itu dijamin oleh Allah bahwa tidak ada kesulitan baginya pasti ada jalan keluar dan ada rezeki yang datang dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, jadi percaya dengan janji Allah itu adalah bagian dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi janji Allah dalam Al-Qur'an wa ma min syai fa Sesuatu yang kamu nafkahkan tentu dalam jalan kebaikan Uang yang kita belanjakan dalam kebaikan fa Allah akan mengganti Allah akan mengganti arti mengganti itu bukan memberi pahala mengganti, lain memberi pahala sudah nyata. Nah setiap duit yang kita belanjakan asal itu di jalan Allah Allah pasti mengganti. Adalah orang bangkrut berwakaf kada terdengar lagi ada. Adalah orang yang pemurah tuh bangkrut kada ada, pemainan maka banyak bangkrut. Hmm. Kalau orang yang bujur-bujur menggunakan duitnya di jalan Allah, Allah pasti mengganti. Nah ini janji Allah. Maka janji Allah itu 100% bulat di dalam hati kita, kita percaya tanpa ragu-ragu. Nah itu adalah contoh daripada adab adab batin seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena adab ini ada adab zahir ada adab batin adab batin ya kayak tadi contohnya wa amma adabu zahir ma'allah ada pun adab yang zahir terhadap Allah nah, adab yang zahir contohnya ke'allayakshifal aurat walau fi khalwah seperti bahwa dia tidak membuka aurat sekalipun di tempat yang tidak ada orang walaupun di rumah kadang ada orangnya kadang mau berselawar handap apalagi turun ke pelatar di rumah di tempat yang sunyi nya kadang mau buka aurat kenapa beradab dengan Allah nah ini adab zahir wa alla dari rijlaih ila dan seperti bahwa dia tidak menghunjurkan kakinya ke kiblat. Nah, jangan hendak berhujur menghadap kiblat. Itu kada beradab zahir kita kepada Allah. Karena kiblat itu Baitullah, rumah yang sangat diagungkan Allah. Kita berhujurlah menghadap sana. Itu jelas sudah zahir kita Kada beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu contoh-contohnya Kemudian Al-adabul batin maha rasulillah sallallahu alaihi wasallam Adab batin Beserta rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayyakuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi nas ajma'in bahwa adalah Rasulullah itu orang yang paling dia cintai, melebihi daripada mencintai anak dan orang tuanya dan manusia seluruhnya. Itu adab kepada Rasulullah. Rasulullah itu mesti dijadikan nomor satu, lebih daripada anak, ibu, bapak, siapapun daripada manusia. Ini adab kepada Rasulullah cinta kita kepada Rasulullah melebihi daripada cinta kepada siapapun daripada manusia ini nah supaya kawal demikian itu supaya bisa demikian itu tentu mempelajari tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita kada mempelajari tentang beliau kita kada akan bisa mencintai beliau seperti demikian kalau kita hanya kenal bahwa beliau itu hanya Rasulullah, hanya seorang Nabiullah, kita tidak akan bisa mencintai beliau lebih dari segala-galanya. Nah, perdalam tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari tentang bagaimana syafaat-syafaat beliau. Pelajari tentang bagaimana perjuangan beliau untuk kita. Makin banyak kita pelajari, pasti akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita membaca Maulid Nabi. Orang yang suka membaca Maulid Nabi paham kada paham itu akan diberikan Allah kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Wasallam. Membaca Maulid Nabi, ketujuh mendengar Maulid Nabi, kada ngerti kada. Orang bakuriak umpat jiwa bakuriak Adakah ada kada paham apa nang disambat cuma berkahnya cinta kepada maulid nabi akan diberi Allah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibba ahla baitihi wa ashhabah. Adab kepada Rasulullah batin adalah bahwa kita cinta kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau itu sudah nyata bila kita cinta kepada seseorang pasti kita cinta keluarganya cinta kepada kawan-kawannya sahabat-sahabatnya cinta kepada Rasulullah tapi kada cinta kepada keluarganya kada beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, tapi kada suka dengan sahabat Rasulullah, kada beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi annahu min dan setengah adab lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini gembira jadi umatnya kita bangga kita bangga kita bersyukur kita ini jadi umat Rasulullah SAW. itu bagian dari adab adab kepada beliau adab zahir apa adab batin wa amma zahir adapun adab secara zahir bahwa mengikuti petunjuk beliau wa bahwa memperbanyak salawat kepada beliau itu adab zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi al adab maashaykhih adab seseorang beserta gurunya Guru adalah seseorang yang dimaksud di sini adalah seseorang yang membimbing murid untuk menjalani satu jalan menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru ini syarat mutlak. Man la lahu Orang yang tidak punya guru, syaitan gurunya orang hendak mengenal Allah orang hendak dicintai oleh Allah kada buruan, kada kawa kada bisa syaitan yang membimbinginya syaitan yang mengajar dia ada orang yang mengatakan aku kada perlu guru aku salawat saja guruku nang melajari salawat siapa maka bisa bersalawat tuh siapa nang melajari guru juga kalau Lawan salawat ini banyak selawat nang mana? Jumlahnya berapa membaca? Hanya bisa pembimbing selawat itu kepada kita. Kada kawa juga kada berburu Walaupun selawat Karena selawat dari Nabi itu banyak macam-macam selawat selawat mana nang pas untuk kita? Berapa jumlah selawat yang kita baca supaya selawat itu jadi pembimbing kita? Apa sepuluh ribu? Apa lima ribu? Kali sehari ada tahu kita, kalau ada guru jua nang memadahkan hmm. Nah, Al-Adab maasyaikh pertama, yakni annahu alal haq ayat dulu keyakinan dalam hati seseorang murid bahwa guru itu adalah di jalan yang benar atau nah, ayat bahwa guru ini ajarannya bujur amun kita ragu-ragu ajaran guru ini bujur kada kada usah berguru lawan itu kada usah berburu, kita ragu-ragu ajaran Sidin itu bujur kada kada usah berguru nah orang yang kita ulah jadi guru itu orang yang kita yakini bahwa ajaran Sidin itu di jalan yang benar Maka itu diajarkan kepada kita sebelum kita memilih seseorang guru. Kita perlu tahu. Pertama, perlu kita ketahui silsilah keturunan guru itu. Guru itu anak siapa? Cucu siapa? Paling kadang ingat situ. Jangankan hendak memilih guru, milih bini aja. Takut nih kalau tuh anak siapa tuh bini itu orangnya jenabi pilih bini keturunannya apalagi guru. Oh, keturunan siapa garang guru itu? Siapa abahnya? Siapa kainya? Bila kainya orang saleh, abahnya orang saleh, berarti guru ini punya hasab ngarannya. Hasab itu lebih dari nasab. Kalau abahnya aja saleh, kainya kada, itu punya nasab yang baik, tapi belum sampai kepada punya hasab. Kalau punya hasab itu orang nak abahnya salih, kainya salih, lebih lagi ke atasnya salih lagi. Minimal ingat kainya. Nah satu itu karena keturunan ini sangat mewarnai diri seseorang. Nah makanya Nabi menyuruh cari bini kalau ketika keturunannya. Nah demikian buruk lebih daripada itu. Yang kedua, di mana guru itu dulunya menuntut ilmu artinya guru itu gurunya siapa di mana guru itu bahari mengaji nah itu mesti diketahui oh bahari guru itu mengaji lawan guru ini guru ini guru ini sampai silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah itu antara lain nah para ma'hibin rahimakumullah di zaman Rasulullah pun dahulu orang-orang yang jauh dari Mekah sebelum mereka itu beriman kepada Rasulullah mereka datang ke Mekah dulu ada sampai seminggu di Mekah nak mengetahui tentang Rasulullah ini. Oh, kalau perlu para sahabat Nabi ini dulu berilang lawan lawan sahabat Nabi kita yang sudah Islam menginap di situ Dilayani, dihormati. Oh, ini hanya sahabatnya, macam inilah kelakuannya, apalagi gurunya. Nah, sehingga banyak sahabat itu akhirnya orang itu masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Setelah meneliti dahulu siapa-siapa, nah, jadi pertama adab kita kepada guru itu, kita meyakini bahwa guru itu di jalan yang benar. Yang kedua, annahu lil irsyad wa tarbiyah. Kita meyakini bahwa guru itu beliau bisa membimbing mendidik kita. Ya, karena ada setiap orang berilmu itu bisa membimbing. Karena setiap nabi itu menjadi rasul. Karena setiap nabi menjadi rasul. Nah, ini kita yakini bahwa guru ini bisa membimbing kita ke jalan yang benar, bisa mengarahkan kita kepada kecintaan Allah. Nah, itu adab-adab batin. Wa ada mulai atirat alaih, Tiadak tidak menyangkal atas guru itu. Napa guru tuh kayak itu? Nah, maka ka ini, nah kada boleh dalam hati itu. Karena kita sudah meyakini guru itu benar. Mau kita menyangkal, berarti kita kada beradab lagi. wa ada mulai atirat alai. Wa amma fil zahir adapun pada zahir adab seseorang kepada gurunya ada wa muhudhuri majlisih selalu hadir majlisnya selalu hadir majlisnya Balang kambingan kada badap itu. Banu turun, banu kada. Itu kada badap. Nang tuha karena anum enggak sama aja kada badap. Itu nang zahir adabnya. Wa taqdimuhu ala nafsi mengutamakan guru itu daripada dirinya sendiri itu adab zahir <tuh> dan bahwa tidak menyaringkan suaranya melebihi nyaringnya suara gurunya kada boleh juga itu melanggar adab dalam perguruan nah, para muhibbin rahimakumullah jadi adab-adab seorang murid dengan guru itu untuk kesuksesan murid. Guru ini kadang jadi soal, murid beradab kada beradab kada urusannya. Beradab muridnya yang untung, kada beradab muridnya nang rugi. Bagi si guru kada ada urusan itu. Nah, kenapa seorang murid itu diperintahkan untuk beradab dengan gurunya? Karena gurunya ini adalah orang yang menghendaki si murid ini beruntung, dunia akhirat lebih daripada orang tuanya. Nah, itu kalau seorang guru yang benar, artinya guru yang benar itu menghendaki agar si murid ini jadi orang yang beruntung, dunia akhirat hanya itu kehendak guru kehendak guru kepada si murid agar murid ini jadi orang yang beruntung ingat situ aja jadi seorang guru ini kadang menghendaki kekayaan si murid kadang menghendaki itu kadang menghendaki duitnya murid kadang menghendaki itu itu kadang guru ngarannya kehendak guru kepada murid cuma satu murid ini jadi orang baik titik ingat situ Nah makanya itu seorang murid ini wajib beradab kepada gurunya bahkan lebih daripada orang tuanya. Karena kehendak baik guru kepada murid lebih dari kehendak orang tua terhadap kebaikan anaknya sendiri. Nah itu adab-adab seorang murid kepada guru yang zahir tadi. Wadu'a'lahu mendoakan gurunya itu bagian daripada adab. Mendoakan guru itu sebelum diberikan Allah kepada guru, muridnya lebih dahulu diberikan Allah. Misalnya si murid ini mendoakan guru, Ya Allah mudahan guru ulun murah rejaki, inya terlebih dahulu dimurahkan Tuhan rejaki hanya gurunya. Berdahulu diberi Tuhan daripada nang inya doakan itu sendiri berdoalahu wahibzu dan menjaga kehormatan gurunya jangan menjumanakan peguruan artinya ini kelakuan peguruan, nang jadi menjaga kehormatan guru oh aku ini murid si anu supan si mon aku nangka ini nah itu dijaga bila itu kada dijaga kada beradab lawan guru ngarannya jaga kehormatan nah itu beberapa bagian pokok tentang adab seorang kepada gurunya kemudian al-adab ma'al ikhwan adab Ber, terhadap kawan-kawan pertama husnuzan Bihim baik sangka dengan kekawanan biasa separuh guruan tuh banyak kawan nasi si A si -b, si, si kawan baik baik menuntut ilmu nah kekawanan kekawanan ini nah ini ada adabnya baik sangka satu dengan yang lainnya wa yadkhulu surur alaihim Menyenangkan satu dengan yang lainnya Menyenangkan Menggembirakan Wannushulahum Bermaksud baik kepada kawannya zallatihim Memaafkan kesalahan-kesalahannya Nah itu Bagian daripada adab batin Kepada kawan Wa amma zahir adapun adab terhadap kawan yang zahir itu ayyah tamila azahum contohnya ayyah tamila azahum menyandang langkah nyaman dari mereka kawan banyak kadang, -kadang ada kelakuannya nang kayak apa kayak apa nah yahtamila azahum menyandang kelakuannya Misal seorang rahatan berzikir, seorang rahatan mengaji, ada kawan saya kong ni kujiak kujiak, besair apa kainya, kan terganggu seorang nih sandang hal itu. Nah, itu mbak beradab, beradab terhadap kawannya. Misalnya kawannya ada bisi kambing, tomat naik ke rumah kita kambingnya, takannya kan itu. Nah, itu kawan ngarannya sedikit tersinggung singgung lawan kawan dikit tak singgung tuh kada kan bakawan ngarannya bermusuhan itu orang kawan, kawan tuh saling memaafkan saling menerima saling maaf itu ngaran kawan Nah, kalau ba'du ba sufiyah berkata sebagian sufiyah ilzamil adab zahira wa batina Maa asaa ahadun al-adabu zahira illa uqiba zahira wa maa asaa ahadun al-adabu batina illa uqiba batina Lazimilah adab zahir dan batin lazimi adab zahir dan batin tidak jahat seseorang adab pada zahir melainkan dia akan dihukum secara zahir ngapa hukuman secara zahir malas berbuat taat suka kepada maksiat ini hukuman akibat lawan Tuhan kada beradab lawan Nabi kada beradab lawan guru kada beradab lawan kawan kada beradab dihukum kalau yang dilanggarnya adab zahir hukumannya pun hukuman zahir berbuat maksiat mudah berbuat dilarang Tuhan nyaman ini hukuman Wah maasa ahadun al adab illa dan tidak jahat seseorang akan adab secara batin kecuali dihukum secara batin juga hukuman batin apa sembahyang kada mau husu ibadah kada mau nyaman ini hukuman batin karena ini kada melaksanakan adab batin kepada yang tersebut tadi nah itu mungkin kita kadang menyadari berapa tahun untuk ilmu sudah kadang mau nyaman sembahyang, yang berapa tahun untuk ilmu kadang mau nyaman berzikir mungkin sebabnya kadang beradab lawan Allah kadang beradab lawan Nabi kadang beradab guru kadang beradab lawan kawan kadang beradab sehingga berzikir kadang mau nyaman sembahyang kadang mau nyaman nah. Pahin wakat min al murid Isa atau ada bin paliyakun khaypan min zalik wal yubadir ila taubah wal yatizar khshyat an tuwajah ilaihi la ukubatu min hayisul yashur. Apabila jatuh dari seorang murid jahat adab, maka hendaklah dia takut yang demikian dan segera tobat dan minta uzur karena dikhawatirkan bahwa dihadapkan kepadanya hukuman dari sekira-kira dia tidak tahu tidak merasa pada bahwa dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah para muhibbin rahimakumullah ini empat adab kepada Allah adab kepada Rasulullah Wasallam, adab kepada guru, adab kepada kawan itu merupakan pokok dari adab-adab yang lain karena likulli syai'in adab ujar ulama sufi tiap-tiap sesuatu itu apapun ada adabnya makan ada adabnya cuma empat ini pokok kita bermajelis berkumpul ada adabnya hmm. bermajelis berzikir di majelis nih nah, apa adabnya kita bersuci beruduh. tuh kan adab kada pang boleh aja tapi kada beradab kita majelis berzikir berpakaian putih upiah baju tapi putih itu adab baju hirang sebagian boleh aja hadir tapi kada beradab itu tapi habang hijau boleh aja turun ke sini kada dilarang cuma kada beradab nah. Hmm. karena kalau adabnya itu berpakaian upiah, baju tapi mesti putih itu adab majelis kalau pun diusir misalnya tapi habang ada, boleh aja. Cuma adabnya kada ada. Nah, bila adabnya kada ada, dikhawatirkan berkahnya kada dapat. Itu dikhawatirkan. Qala az-zunnun idza murid an haddil adab fa innahu yarji'u min suja. bahwa seorang murid itu bila mana keluar dari garisan adab maka dia kembali dari sekira-kira datangnya Artinya apa? Hasilnya akan kembali kepada nol Artinya Bila mana kita melanggar satu adab Kita tabulik pulang ke titik awal perjalanan kita Setiap kali kita melanggar adab Kita kembali kepada Dimana kita mulai bahasa pulang Nah para muhibbin rahimakumullah Selanjutnya hikmah yang ke-65 dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam perkara dunia maupun akhirat. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.